and five, four, three, two, one. and close the door. Yeah. Kok close the door? Acaranya kan podcast Pak Gun. Ada yang cerewet. Five, four, three, two, uh, one. No, 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 no. podcast <laughs> Pak Gun. Podcast baru mulai Ayo udah ribut. Suara mikrofon aja, mikrofon ngadep atas gimana sih? Iya, ma Mikro... lu majuan dong gini, lu majuan. Lu yang dong yang One Direction dong. Jadi mikrofon ngadepnya One Direction. Eh, Di gembel. Mana -mana eh, gembel. Eh, gua, gua taruh sini nggak ada bedanya, sini nggak ada beda, eh, sini nggak ada eh, eh, bedanya. Eh, sekarang gue tanya. Podca Gila, eh, podcast lu tato, eh, banget, deh. podcast lu tato gede. Podcast lu tato gede. Apaan Toto Gede? Ini Toto emang gede podcast lo? Podcast gue udah gede. Iya baru-baru kan? Enggak baru-baru udah gede podcast gue. Kapan? Podcast Itu lo gede, gede semenjak gue... Dari depan lo. Apaan? Yeay. Enggak ya butuh gue lo ada di sini. Enggak. Eh, ini acara gue. Ini acara Uy. gue. Iya <laughs> <bener>. ya kan? <laughs> Tapi hari ini justru ya saya nyembah banget Uy, nih. Kitpat, uh, podcast Pagun Kehadiran Master Podcast Uy. Indonesia. Uy. Raditya Dika. Mas Det, gue tahu <laughs> kalau orang kalau ke podcast lo kan pada bayar. Iya dong. Ya kan? Iya kan. dong. Atau kalau misalnya lo orang-orang yang perlu banget minta bayaran. Iya, ya kan. So. gue terharu banget loh. Lo lu Kenapa? mau lu mau datang jadi bintang tamu gue dengan bayaran tiga setengah juta rupiah. Bukan. Dong. Bukan. Lu itu, jangan rusak harga gue. Itu dong. siapa? Lu ya Aldi Tahir. <laughs> oh gitu. <laughs> ya kan, gue dong. Oh gitu. Kalau kita kalau kita kan bro. Kita kan bro. Bro. Pak Gun. Pak Gun. Wih, asik. Mantap. lu setuju nggak kalau dari lubuk hati lo lu, nama gue Pak Gun? Gue memang dari dulu tuh pengen manggil lu tuh Pak Gun. Biar lu agak kecowo sekali lah ya. Gue tuh nggak. Maksud suka. lo? Maksud ya, lo agak-agak aga kecowo Emang selama kan, ini gue gimana? Lu kan agak-agak kalau misalnya sedotan ada yang bengkokan itu, gue pengen itu. Emang tuh, punya lo nggak bengkok? <laughs> ke kanan tapi kan ke bawah. Tunggu-tunggu gue ingat-ingat dulu eh silakan lo minum lo kalau nggak keberatan. Tokopedia. Bukan dong ini ini <laughs> Lazada. La Lazada. Belum turun juga belum, turun, belum datang ke sini nggak ada masalah tapi ini eh. yang baru sponsor adalah Roseville Soho and oh Kejora, Iya. Wow, yes. Dikirim oleh si cepat. Bro gimana? Apa kabar? Kabar gimana? Ya. Dari Bali ya? Dari Bali gue seru ya dapat pesawat gratis hotel gratis emang kalau artis eh, tuh liburan semua gratis ma 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 ya maaf saya bukan artis endorsan untuk liburan terus? jadi kalau saya ngeliat artis-artis yang endorser untuk liburan terserah ya hidup hidup dia ya hmm. tapi gua anti bos anti anti kalau lo nggak di endorse ngapain lo foto di pesawat uh, lo foto di lo maksudnya lo mau bilang kalau lo tuh mampu naik business, lo card, business YouTuber class YouTuber terkaya di Indonesia lo lo baca beritanya nggak sih ah picak mata lo Astagfirullahaladzim Hah? Lu gak bisa baca berita? Iya baca tapi Baca? Iya tapi gue gak Maksud pernah gue main... Eh dengerin ya Gue ini selama hidup Gue cuma ngerasain duit lu Gara-gara anak lu ngecat rambut Ada suara motor lagi Aduh malu deh gue ini Aduh gue malu deh Masa podcast ada suara motor? Aduh, gua malu, ya, suara motor Aduh, <tuk> 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 Aduh reputasi gue hancur ah. ah. Podcast ada suara motor <tuk> Ya, sabar Sian. dong. Karena ini kan nanti juga kalau udah bener-bener sukses, bener-bener dibikin kedap suara. Betul, betul. Semua tuh ada prosesnya, tapi... tapi gue seneng liat ini. Bagus kan? Bagus iya kan? Bagus. Tuh ini kema ada kemajuan. Kemarin baru ada bunga, ini hijau. Sekarang ada lagi kemajuan. Bagus, bagus. Semua uh, step by step. Gua tadi mau ngelurusin yang tadi dulu ya, okay. bahwa gua, gua saat ke Bali tuh. Gua tidak tidak endorse. endorse. tidak endorse. Saya tidak ada masalah dengan artis-artis yang endorse, tapi saya tidak endorse dan saya bayar hotel dua kali lipat. Kenapa harus bayar dua kali lipat? Karena hotel pertama gue cancel nyokap gue sakit. Oh, okay. gitu. Ya, oh, jadi rencana mau liburan itu kemarin pas saat mama tuh di rumah sakit. Betul, gue udah bayar hotel. Oke. Okay. Terus gue telepon hotelnya ternyata nggak bisa dipospon karena Kenapa? depan rame. I see. Nah, di, di akhirnya dipospon sama dia ke bulan depan. Nah, gue mau perginya minggu depan, lo pospon bulan depan, ambil tuh hotel suruh pegawai anda tinggal marah itu marah gue gua langsung kan suruh pegawai anda tinggal di sana master podcast master podcast tapi kayaknya dijual lagi sih dijual lagi tapi tetap nggak mungkin kalau Sabrina mah tipe-tipenya pasti disimpan enam bulan depan Enggak dia nggak mau BT juga BT dia akhirnya ganti hotel Gue pecahin handphone langsung Oh, gitu deh. Ya lo kan punya toko handphone enggak ada masalah. Sebenarnya lo nginep di daerah Jimbaran kan? Gua enggak tahu gua nginep di mana sih. Gua nginep di mana sih? Itu di mana? Kayaknya sih kalau gua ngeliat di map ya, gue tuh kan bisa searching lu ada di mana, yeah. gua tuh tahu lu ada di mana, yeah. sama siapa, Kita lu ngapain lokasi. aja. Iya, gua tahu, tapi gue seneng. dong, <laughs> ya, tapi gua seneng liat lu pergi ke Bali. Kenapa? Yeah, kenapa, kenapa, kenapa. Karena selama ini kan orang-orang di sekitar lo itu semua rata-rata hanya menyenangin diri lo terus hanya menyenangin diri gue, sebenernya. nemenin lo kerja, nemenin lo begadang. Karena gue menyenangkan bro. Iya tapi mereka sebenarnya capek. Tapi pas Kata lo siapa? Kemarin, gue tahu. Kata siapa? Gue tuh bisa, bisa ngeliat dari raut wajah Sabrina sama anak lo. Kata siapa? Mereka tuh lelah master. Mereka Kok butuh anda yang ngatur, bukan ngatur. Gue tuh gue bisa baca pikiran lo walaupun lo tutup kepala lo pakai topi. Gak mungkin gue gak punya otak. Mana? Ya kan otak lu di sini, iya <laughs> kan? Bener nggak? lu kemanain pergi ke Bali, nyenengin hati anak lo sama cewek lo gak? Gue ke Bali nyenengin mereka doang. Gue sih sebenarnya nggak pengen ke Bali. Tapi jujur ya, gue tuh nggak suka jalan-jalan, gue. Jadi gue tuh paling malas untuk pergi. Apalagi hmm. misalnya diajakin gitu pergi ke Bali gitu, cewek gue misalnya pergi ya. ke Bali atau pergi kemana? Gue tuh paling malas. Kalau bisa enggak enggak gue. Alasannya? Gue udah lebih dari tiga hari bego gue di sana pasti gue tuh gak bisa kalau gak kerja. Oh ya, lo yeah. tapi kan you cannot you, you can uh, no, work. No 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 you no, can, no, you, you no, 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 no you can, no cannot lah. You you can work everywhere. you can work everywhere. No, it's different, bro. How much is that, sir? It's because of it, man. Oh, Cina Cina Hong Kong. <laughs> <laughs> tapi lo kan bisa kerja dari mana aja, master gue ngeliat lo posting-posting apa segala macam. Tapi gak ada kerjaan gue di sana. Ya terus kalau lu di rumah lo lo mau ngapain? Lah gue di rumah gue mikirin bintang tamu, bikin skrip macam-macam. Walaupun TV gak pake gue sekarang. Iya lo bener-bener TV bener-bener gak pake lo gue. Bener Beneran? Bener-bener lo. Gua tuh. Dan kan. lo ngapain sih pakai posting-posting gini lo narik perhatian orang iba apa gimana ya, sih? supaya TV make, siapa tahu ada yang kuat bayar gue, ya kan? Dan gue pikir ya Honor nggak? Gue pikir tau. ya honor Mas Didi tuh gede ternyata sama sama gue loh sama eh, lu tau gak? Gue kasih tau ya ternyata sama gue pikir yang namanya master <laughs> gue pikir beda <laughs> Pas dia kemarin telat dibayar dia nanya gue eh lu jujur sama gue ya honor I'm lu master. berapa honor lu berapa segini Hah? sama sama gue pas <laughs> 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 dong ya, gue kasih tau Asik. kenapa honor gue sama karena ketika ditawarin sama dia sama TV-nya mm -hmm. bilang ini honor kita samain sama Igun gue pikir honor lu gede oh gitu ngatonya segitu Gun gue nyesel gue Gun Mana lu cuman seminggu syuting sekali, OTD. Iya. Ya Allah, lu tiap hari kaya banget ya lu ya? Iya Alhamdulillah. Gila ya? Iya. Gua tuh, gua kenapa TV ga mau pake gue? Kalau gua nih, kalau gua kaya. Gua ngomong sama lu, jawab dulu dong bos. Mungkin bentuk lu membosankan kali ya? Kok gitu sih lu? Enggak tahu. Orang, lu kan, lu tuh bener-bener ini loh Master. Lu tuh orangnya, uh, kayak image lu tuh udah kuat banget gitu. Jadi kayak lu ya, mau nah. masuk ke program apa tuh agak susah gak sih sebenarnya? Gak, hmm. nah, gua masuk ke acara lu, bisa iya, kemarin. Bener. Seneng. Nah, lo lu, lu mau mau di brownies. Enggak, enggak mau kesian. Ya enggak apa-apa buat siang-siang buat lu makan. Iya bener juga ya. Iya. Dipada buat bantu-bantu dapur enggak apa-apa. Ya, susah penghasilan ya. Iya. Covid lagi naik. Covid lagi tinggi. Iya, cuma bener, orang gila yang enggak kena Covid. Bener enggak sih Master Covid lagi tinggi? Bener dong. Tapi emang Master pasti perlu program TV. Enggak sih gue tuh capek gue sebenernya. ini jujur ya gue ngomong nih gue yeah. nggak ngomong, -ngomong di mana mana gue tuh terima program TV terakhir tuh cuman gara-gara lu doang Wah, yeah, Tede? iya serius yeah. jadi buat gue gue having fun yeah. gue bisa ngobrol sama lu ketemu sama yeah. lu seneng seneng ketawa ke TV, ya udahlah yeah. gue ambil kalau yeah. itu bukan lu yeah. gue udah nggak ada gue udah males, beneran gue capek lo kemarin lo. katanya mau ada program sama ima Enggak kan nggak jadi kan ya kenapa lo nggak jadi ya udahlah udah kan buat lu aja udahlah beneran gue ngomong Ivan aja udah sumpah ada chatnya gue bilang benar benar kan lu apa-apa walaupun udah jadi akhirnya <laughs> <laughs> gak jadi juga lu gue nggak jadi gara-gara honor pilot karena honor pilot, honor <laughs> pilot gue ketahuan masa ima <laughs> <laughs> jadi saya ima nggak mau syuting <laughs> ubah <Bubara>, cara <laughs> repot deh emang yeah. ya. Emang kita tuh kalau kerja tuh nggak boleh terlalu deket ya Mas Det ya. <laughs> Jadi kong kali kong ya. <laughs> Jadi, bareng. Jadi bareng. Tapi dipikir, dipikir sama TV-nya dia nggak salah nggak tahu. Ya gue kan keceplosan gue cerita. Oh, iya ya, cerita. Iya dong. Ya kayak gue malu juga gue cerita. Apa pun lu berapa gue tahu, gue nggak perlu tahu gimana. Iya. Ah. Iya kan. Tapi gue bener Gun nih ya. Gue hmm. TV itu dari tahun 98 ya. Yeah. Di tahun sembilan yang ngalamin yang namanya datang pagi jam sepuluh pagi syutingnya jam sembilan malam. Ya karena lo ada persiapan kan lo persi. Uh, Bukan pesulap. Persiapan. lu kan pesulap. Eh. Hei dengerin eh, lu namanya pesulap eh. lu gunting guntingin kertas buat lo sebar. Hei eh, kagak lagi. Lo uh, tongkat yang tadinya eh. bengkok lo gini jadi. Gua bayar on... pesulap buat jadi asisten gue. Dulu itu lo udah bayar pesulap. Engga, dulu mangjang gunting diri. Beneran? emang lo awalnya kayak sulap kayak Patarno gitu? Enggak kayak Patarno lah. Gua kan udah main di hotel-hotel. Jadi gue itu main naik tahun 98 terus di TV sampai sampai sekarang lah. Anggap berapa puluh tahun tuh. Ya. Lo ada, udah ada udah ada jenuh-jenuhnya sebenarnya. Sampai lu bikin sebuah kompetisi kompetisi sulap pun lo, lo udah bikin lo lakuin. Udah kompetisi sulap udah gua lakuin. Ya. Udah keluar semuanya. Oke. Okay. Talk show 10 tahun hitam putih udah 10 ya. tahun ya. gitu kan. Ya. Apalagi gitu. Nah, nggak, terus? tapi kalau lo sekarang di podcast berarti lo lagi seneng senengnya sama podcast? Gua lagi seneng senengnya karena di podcast gua gua bebas mau ngapain aja. Ya. Gua nggak di situ nggak kena KPI, ya, ya kan? Jadi nggak ya. digruduk FPI. Tapi, ya. kadang, tapi kadang, tapi kadang-kadang gue suka deg degan kalau di podcast lo gue suka deg degan loh nontonnya. Kenapa? Karena berita-beritanya itu kan hot banget kan? Ya memang. Jadi memang salah satu menurut gue gini, salah satu kekuatannya adalah gua tuh ngebahas berita-berita yang memang agak-agak nyerempet jurang gitu. Tapi lo selalu berada di posisi yang di tengah ya. Gua berada di tengah. Gua enggak gua tuh Yo es masyarakat bertanya. Bertanya. Gua ya. tuh nggak mau menghakimi orang, siapapun yang datang di sana, gua bertanya seperti orang tolol. Ya. I'm basically stupid. Ya. Dan gua memang goblok, gua memang bego. Gua tuh nggak pinter gua. Ya. Gua tuh enggak. Ya kelihatan sih. Kelihatan. Ya doang. kelihatan. Kalau pinter ya lo jago, mau ya lu jago di bidang lo doang. Betul. Gua kalau pinter gua nggak mau di sini, gua. Dibayar juga enggak kan? ya, Ngapain? Lo sama apa-apa tuh emang lo otak lo duit sih sebenarnya ya? Oh iya iya, ya? iya iya Lo gak pernah mikir kalau gue datang ke podcast lu itu gratis ya? Enggak. Oh. Enggak gue gak Berarti lo emang benar, Enggak gue gak mikir itu. Gue, gue cuma di... gua mikir memang lu seneng dari Senang. sana. Senang. Iya. Kalo gue mikir duit pasti. Oh Kayak gitu. Kayak gue sini nih. Nih apa nih? Nih coba. Sagittarius Coco Milk. Ini kan ada duitnya nih pasti. Iya punya sendiri kan nah, Mister. Nah. Tapi kan artinya kan gue megang begini aja harusnya mempromokan dong.

Eh gue juga gak minum gula. Apa? Eh loh? ada berita bahagia. Sekarang gula darah gue udah turun, udah normal. You yeah, know why? Gua dengerin, ya. dengerin dulu. Gue harus membanggakan diri yeah. karena apa? Yeah, gue udah bener-bener diet. I'm not eating rice for almost a month. I'm not... Eh uh... lu gak tabok ya gue nih? Apa? Lu tadi makan bakmi depan muka lu. I'm not eating rice. Rice sama bakmi sama aja. Beda? Sama. Nasi warnanya apa? Putih. Mie warnanya apa? Kuning. Sama gak? Nasi kuning warnanya apa? Kuning. Hmm. Ya tapi kan tadi gak makannya gak nasi kambing. Tapi bami. lu makan bakmi minggara ada kayak gitu-gituan. Enggak lu serius lu ya gue sih gak mau temenan sama lu. Lu gak diet gue gak temenan sama lu. Eh gue diet gue gua baru makan Apa tadi. Eh hey, gue puasa ya. Gue baru, ya? ya, baru makan tadi ya. Dari mana lu? Ya gue puasa gue baru makan tadi. Gue gak makan lagi. Gue cuma makan sehari sekali. Bohong banget. Astagfirullahaladzim lu mendingan taruh CCTV di hidup Bohong lu. Bohong lu. Tuhan marah. Emang lu bisa lihat Tuhan marah bagaimana ya? Rasa. Astagfirullahaladzim bisa tahu rasanya Tuhan marah. Lu sakti banget apa gimana kalau Tuhan marah, Mana? Eh, gue mau bayar. Hei dengerin ya. Lu tadi makan makanan siapa yang beliin? Lu. Ada yang ngomong terima kasih nggak lu makan makanan gue? Terima kasih. Telat. Udah jadi makanan lo. Belum. Ya, ntar ntaran dikit. Ntaran dikit ntaran Dikit. Gak lu gak diet sih? Gak di podcast gue gak boleh ngomong-ngomong jorok ya. Astagfirullahaladzim, gak jangan dong, Master. Gak boleh. Jangan nanti gak bisa diduitin. Oh iya, iya. ini kan kita bagaimanapun juga jadi duit. Buk, iya, Orang iya. lo aja sama gue dapet duit banyak. Iya, betul, betul, betul. Enggak lo serius gue ngomong belum selesai kalau Ya udah gue gue nih gue lagi diet gue ya, nggak nasi lo kalau gak diet lo beneran gak diet ya beneran si gua sih, gue sih gak temenan lagi sama lu. serius lu gue mah gak peduli gue sih suka lu gemuk gini kok gemuk gue udah kurus gue takut lu mati setiap lagi gym lo olahraga lo pikir lu gak bisa mati ya bisa aja kalau ketiban dumbbell ya belum tentu kalau emang ya memang cuman kan bahaya gue sama ayu tuh ngobrolin lu lo karena kita sayang sama lu. lo sama ayu Sayangan um, um, mana ke gue? Gua sama Ayu sayangan mana? Lo sama Ayu ke gue sayang mana? Pasti sayangan Ayu. Lo gak sayang gue? Sayang. Coba um. lo tanya gue. Gua sama Ayu kalau sayang mana? Lo sama Ayu ke gue sayang mana? Gue. Lo. Apa sih? Coba lo tanya gue. Lo ya? sama Ayu ke ya? gue lebih sayang mana? Lo. Kenapa? Gue sayang banget sama lo. Karena? Karena gue hari ini dapat duit banyak. <laughs> kehadiran lo, ih jangan ngomong-ngomong gitu, nggak boleh ke di podcast gue gitu loh pokoknya gak boleh dong ngomong-ngomong, gak boleh ngomong jorok, nggak boleh kekerasan pagun ini adalah pagun yang cinta damai oke okay, oke okay, gue okay, gak okay. boleh okay. ntar kayak lo kemarin isinya segala macam kan gak bisa Baru diduitin, peduli, um, uh, ayu ngobrol iya ayu dong master ajak gue ngejim olahraga dong ayo, master makanan diatur semua udah diatur. makanan gue udah atur banget ya, turunin beneran deh 10 kilo aja udah ini udah turun 4 kilo bener ya iya awas lo beneran gue sih gak temenan sama lu lagi beneran kalau gak kayak gitu ya lu ajak gua, gua nge tempat lu besok tutup oh sorry no covid <laughs> sorry 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 semua tutup master master suka gue gua master kalau oh, bisnis lo kok ada aja ya enggak kita kayaknya mesti jadi orang gila biar gak kena covid emang kalau orang gila gak kena covid enggak katanya gitu. ya memang gak kena covid orang gila kenapa lah orang gila jaga jarak oh gak mau deket-deket mana ada orang gila jalan berdua gandengan gak ada oh iya bener Mana ada orang gila jalan di tengah-tengah lu samperin nempel nggak ada. Mana ada orang gila salaman nggak ada. Cepik-cepik nggak ada. Orang gila jaga jarak. Ceritanya lo orang gila. Gue orang gila nih. Gue. Gue duduk nih. Hei. Gak <laughs> bisa. <laughs> 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 orang gila jaga jarak. Iya, benar. Maskeran kagak apa kagak, makan-makan di sampah tapi jaga jarak. Hidup-hidup aja ya. Hidup-hidup aja makanya orang gila gak kena Covid. Mas gue mau tanya yeah. sama lo nih. Eh ya. lo, lo ini dong, lo podcastin gue dong gimana. Iya Mas gue mau tanya sama lo. nih tips, gue minta gini. Gimana sih caranya lo uh, bisa ngebangun orang bisa nonton podcast lo? Apa yang sebenarnya uh, tips apa yang lo... Lo kalau fashion nanya gue, gue segala macam. Yeah. Tapi menurut gue you one of the hero gitu ya. Maksudnya apa yang lo tonton, apa yang lo posting tuh pasti ditonton orang gitu. Kebanyakan orang tuh nggak ngerti konsep podcast. Oke. Okay. Pak Igun. Oke. Okay. Jadi kebanyakan orang bikin podcast itu konsepnya adalah konsep wawancara. Oke. Okay. Nah, yang mereka harus taruh Podcast itu adalah obrolan warung kopi, okay. bukan obrolan wawancara. Ya. Jadi nggak ada tuh orang duduk ditanya apa kabar. Iya benar. Itu nggak nah, ada. Dengerin, tuh. dengerin, nggak ada. Gak ada. Kayak kita ngalir kan? Iya. Nggak bisa. Podcast. Nih, ini teman udah masuk. Ini udah gua ada. -ada. Itu pot. Kes? Kayak kita kesnya. Ini potnya. Oh komedi. 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 Benar. <laughs> Lucu, jatuh. Ya, nah, kan jatuh, ya, kan jatuh, kan? Kan Gitu. Jadi, oh, jadi itu sebenarnya konsepnya bukan kayak beda jadi, sama interview. Beda Master. sama interview. nggak bisa tuh orang nanyain apa kabar. Eh, uh, Pak Gun, uh, gimana bisnis kopinya? nggak bisa tuh. nggak ada. Lu suka nanya gitu kalau ada bintang tamu, apa kabar, Pak? Eh, ngapain ya. lu nanya apa kabar, Pak? Eh, tapi gue paling di awal, bro, apa kabar? Ya gue juga kalau udah sampai setengah acara masuk gua tanya apa enggak, kabar. Enggak, cuma di awal doang, nggak ada tuh gimana, gimana? terus sekarang ngapain aja? Lagi sibuk apa? banyak orang bikin gak podcast. ada gue juga nanya gitu gue gak ngomong elu oh orang lain banyak orang bikin podcast sebut bikin nama kalau orang. berani terlalu banyak bro oh, tapi gue lumayan lu mah bagus gue kayak yang kemarin nama rosa itu gue uh, trending 15 Gua gue ada podcast sama rosa belum tayang oh gitu yeah. seruan seruan mana yang podcast sama gue uh, seruan lu serius hmm. tapi view banyak jadi kan kalau juga. menurut lo tuh podcast tuh memang lebih intimate kan Podcast itu lebih ngalir, tidak boleh ada topik. Jadi nah. ketika berpodcast sudah ada topik, it is not podcast anymore. Oke. Okay. Podcast itu ketika sudah ada list pertanyaan, yeah. sudah bukan podcast. Sekarang am I right ya? I don't have any uh, This is good. question This is for good. you. Now, now the idea of podcast adalah gimana caranya, lu bisa ngobrol tanpa ada script, okay. tapi lu bisa dua jam. Gua kalau podcast sama pejabat, yeah. Menteri dan sebagainya, karena mereka suka mentalis pertanyaan. Iya. Gue selalu jawab maaf, Pak. Pak ini. Saya tidak interview. punya pertanyaan. Iya. Ya. Terus mau nanya apa? Saya nggak mau nanya, Pak. Ya. Saya mau ngobrol. ya Kalau ngobrol dikasih pertanyaan, bukan nanya. Ya. Cerdas cermat. Benar, sabar. Makanya tahan. tidak boleh gitu ya, ada pertanyaan. Ya. Berarti. Terus banyak dia... sekali sekarang ya orang-orang wawancara duduk kursi berdua, dia bilangnya podcast. Iya. Ini nggak jalan, ini nggak jalan pakai clip on. Iya. Jangan ngomong gitu dong kan dibunyiin tit gitu. Oh, iya betul. Lo mau gak dari awal? Lo mau awal maulah. sampai akhir gua lagi gua... Kesel gue lama-lama. Banyak banget ya sekarang ya orang podcast ini pakai enggak nyala, ini pakai enggak nyala, ya. dia pakai clip on. Gua kesel banget. Gue mau di sini menar. Oke, okay, baik. Master, tapi kita tuh bingung loh. Gua tuh bingung sama lu tuh bisa akrab loh. Gue tuh bisa ada kecemasan sama lo. Kayak nggak ada, lu nggak ada kabar, gue cemas, iya, gue kayak lu kayak lu jujur, waktu emak lo sakit, tuh gue kayak feeling lo, tak eh kok dia. Hmm, kan gitu. Itu tuh gue baru ngasih tahu lu hari itu. Iya. Eh uh, Pak Gun. Iya. Yeah. Kalau mau kontak gue pakai link yang ini. Iya, yeah, karena kar yang ini nih yeah, lebih kan. benar. Terus malam-malam kan lu kontak gua, gak yeah. gua balas tuh. Yeah. gue nggak tahu kalau lu nyetir. Uh -huh, karena nyetir. biasanya kan lu gila-gila tidur siang. Iya, yeah, gue nyetir. Begitu uh -huh. nyampe rumah, heeh. Uh -huh. asal lu chat gua nggak bales kan. Yeah. baru paginya nyokap gua masuk rumah sakit, Bro. Gila. Terus pas lu kemarin ke Bali liburan, keinget nyokap nggak Gua ajak nyokap. Akhirnya nggak mau dia. Kok oh dia nggak jadi. Gak mau deh, bingung gue juga diajak Terus kembali. jadi lo setiap menit nelfonin nyokap, video call gitu? Enggak, gue punya, punya CCTV Oh lo liat dari CCTV? Gue punya CCTV, di rumah nyokap tuh gue taruh CCTV Siapa tau nyokap gue nyolong apa gitu kan Astagfirullahaladzim rumah mak lo sendiri, gila kali lo Gila kali ya, nenek-nenek 85 mau nyolong apaan Gak ada waktu kali dia juga apa yang mau dipikirin nyolong apaan juga di rumah gak ada bandanya Gue taruh CCTV jadi kita bisa ngecek cuman terus yeah. suka marah nyokap gue. Jadi, yeah. jadi dia bilang udah pakai CCTV Lo pakai CCTV terus kalau mak lo kenapa dia bisa ngomong Lo ngomongnya bisa ma, ngomong, ma, eh, ma, eh, ma. Eh, ngapain bisa gitu bisa gitu oh. cuman kan yang jadi masalah kita nggak mau ngecekin 24 jam dong nah itu juga ya, berarti lo gak care sama ibu lo kalau gua mah ngechat ibu gua tuh pagi siang sore ama mau tidur tuh gue cek lagi bro kalau gak care kemarin gak sampai rumah sakit itu bro. ya itu udah tanggung jawab it's not about care nggak ada, la gak, gak ada lagi yang mau ngurusin lu gak ada lagi mau ngurusin gimana anak ada tiga ya buktinya salah salah naruh rumah sakit lah itu kan emergency di bawah maupun kan gue Kenapa jadi gue ini salahin sih ya lu telat datangnya harusnya lu peka lu kan bisa baca ini intuisi baca intuisi, baca intuisi lu mau nanya apa tuh? mau nanya Berhasil apa? gak apa-apa dong ini harus sampai satu jam gila kita ini ladang duit aduh gimana sih ini kehadiran gue capek deh, gue tuh ya paling males kalau diajakin collab sekarang lu ter terlalu sombong bukan terlalu sombong, gue kayak pesugihan youtube <laughs> ya tapi kan gak apa-apa, maksud gue ya lu seneng lah membuka satu peluang orang lain kan juga pengen berada di posisi gue itu masih utang sama lu satu Terus. Utang sama gua ngapain? Enggak, utang podcast. Utang kolab uh, uh, lu, okay. uh, Ruben, yeah. uh, NZ, Lah kan Ruben udah? Ruben belum. Yang sama gua datang, oh, nah, lu, oh lu, lu datang ke tempatnya dia. dia. Oke. Okay. Uh -huh. ya yeah. Dan dia udah pernah ke tempat lu li, udah ya? udah pernah tempat gue, ya. Okay. Ruben gua belum. Gua janji sama dia soalnya. Uh, Raffi gua pernah janji sama dia. Uh, NZ kemarin nggak yep. uh, jadi gua janji sama dia. Pokoknya ada enam tujuh orang deh yang Ya lo uh, kelarin karena iya, mereka juga berharap bahwa kehadiran lo ya bantulah saling support lah. Ya memang sekarang tuh zamannya berkolaborasi bukan zamannya bete-betean. Yeah. Tapi lo kalau misalnya kayak artis-artis kan lo udah biasa politik hmm. udah biasa. Kemarin lo sempat jalan di atas air ya. Lo sempat berasa sakti banget pas ngedatengin Pak Prabowo ya. Muka lo langsung jubawa gitu. Kayak ngedatangin dia tuh lo happy banget gitu. Ya? Bukan gitu Pak Gun. Gimana? Pak Prabowo. Iya. Itu tidak pernah mau ngomong dengan siapapun di media. Wah. Wow. Tidak pernah. Pak Prabowo itu satu arah. Iya. Tidak pernah mau wawancara. Iya. Nah, jadi kalau dia mau wawancara, iya. mau ditanya-tanya, mau podcast. Iya itu one in a million. tapi pak. dia nonton nonton podcast lo berarti. dan gue ngeliat dia sosoknya menyenangkan kok. enak lo lo dia ta, lo tanya dia jawab seneng Bener. dia juga bisa ketawa. Bener. jadi kayak maksudnya dia nggak ngomong terlalu berat tapi betul. dia enjoy. betul. nah mungkin kebanyakan ya. ketika dibawanya ke tv atau dibawanya ke media. takutnya dibelok-belokin. ada framing di sana. Ya, ya, iya. Gitu. Ya, kalau ya, kita kan ya. kita nggak punya framing. Ya. kita mau framing apa sih? Ya. ini gini ya tahun 2024 siapapun presiden ya ya udah kalau gue mah. iya siapapun ya kita Nggak ngaruh juga hmm, ya. gak juga Ia, buat gue. Benar. Mau benar. dia jadi presiden, mau Anies, mau siapa, mau benar. Pak Prabowo, mau Jokowi tiga periode. Benar. Benar. Ya, ya apa gitu. Kalau gue sih berharap lu jadi presiden. Wah, gua kok jadi presiden. Wah, gila lo satu-satunya presiden yang pakai bedak sampai leher ya. Gue pikir tadi tuh syuting OTD dia nggak pakai bedak, dia masih Gak pakai gua. Iya lo masih ternyata lu udah tua gak ya, Bro. Ini gak pake lu udah tua ya. Gua, gua sini ini, ini. ini. Hitom, gua yeah. ngitemin jenggot karena yeah. ubanan, gua tuh ubanan putih semua gue. Masih tahun ini nomor berapa sih? 45. Eh tapi by the way Uh, gue mau cerita ya, Queen gue tuh ya, Queen Sofia, Queen Bella, sama Queen Nadia sekarang udah ada shape untuk badannya loh. Thank you so thank you much ya. loh. Eh, thank you untuk lho, Osborne. Osborne, or Os Osborne. Osborne Corbusier. Osborne Corbusier. Thank you. Jadi, uh, jadi gini nih, aku kan ada tiga anak didik yang sekarang mau menuju ke internasional gitu. Yang target aku adalah mereka tuh apps nya harus jadi. Harus ya Bukan aja. berarti yang apps nya jadi kayak laki-laki gitu enggak oh, ya. Tapi ada, Tapi shape ada shape, nya dan gitu. um, 10 sesi. Gua akuin works ya. Works. Dan di tempat gym gua tuh ya, ini ya. nih menarik. Ya. Gua tuh paling kesel di gym-gym lain ya. ketika ada PT, ya. ganjen sama cewek. Ya mungkin kalau PT lo homo semua, kalau sama cewek enggak. Enggak, nah, enggak boleh. Kalau mereka ketahuan out. Cara megang harus hanya... cool aja, cool. Iya. Yeah. Cara megang, megang nih, megang ya. harus dua jari. Gini. Mbak, nah ini gini. gini. Oh, gua enggak pernah tahu sih kalau detail nah. sampai segitu. Enggak boleh tuh megang pakai lebih dari dua jari, kena sama gua. Oh ya, iya. lu sampai segitu detailnya. Sampai segitunya. Karena gue gak pengen ada image-nya jadi kayak yeah. gini. Terus ada cewek di sana punya suami atau punya yeah, pacar yeah. gak nyaman gara-gara nge-gym. -gara yeah. Wah makanya gue tuh sempat nanya sama. ya bi ya. Gue nanya, uh, gue nanya sama Sofi. Sophie. Sophie do you wanna change your PT? No, no, I'm really enjoy with him. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. memang, memang. Tapi tutup gue. Iya, yeah. kopi. Iya, yeah, iya sih master, yeah. yang ngertiin lah master. Tapi gue nanya jujur. Yeah. Lu kalau podcast kerjaan lu podcast terus lu gak kangen pakai bedak? Nggak. Hah? Enggak. Kan enggak. beauty case lo aja kan tuh kan lengkap banget. Gue tuh nggak pakai kalau nggak di TV. Dan gue pakai tuh gara-gara kebiasaan. Gara-gara zaman dulu kalau yeah. nggak bedakan diomelin gue. Iya. Yeah. Di zaman dulu emang gitu. Iya yeah, kan? kalo Kalau yeah. nggak bedakan diomelin, kilap mukanya. Iya. Yeah, ya, yeah, Terus diberakin, yeah. lagi yeah. duduk diberakin. Iya yeah, kan diberakin. Tisu, diberakin. tisu tisu itu juga yang ada bedaknya. Iya. Yeah. Tapi yeah, gua populis, bedak. ya, gue aja tuh lo pakai bedak. Iya kan enggak sekarang juga enggak pakai bedak kan gue kan. Gitu. Tapi gue sih seneng lo nggak pakai bedak lebih ganteng. Oke okay, sekarang gue tanya malah. Iya deh. Lo di podcast, lo yeah. siapa lagi yang cita-cita lo pingin ada di, di podcast lo? Cita-cita sih jadi astronot bro. Gak perlu orang, -orang lo gak ada otaknya, kan tadi lo ngomong gak ada otaknya. Lo <laughs> Prabowo itu satu, Pak Prabowo itu satu tingkat lo langsung begini nih, langsung jumawa. Apa lo? Hmm. Itu cita-cita tuh dapetin Pak Prabowo. Ya terus udah gitu habis cita-cita lo udah udahan ya? Gak dong, masih nanti. Kita masih Obama lagi. Obama dong, Obama. Obama. Yang gitu-gitu yeah. yang internasional. lu kenapa sih gak mau podcast gua lagi? Kenapa sih? maksudnya? Lu kenapa gak mau podcast? Ya lu balikan lah Mas Dayat gantian gue yang dapat cuan. Ya gak maksudnya kenapa lu gak mau ke podcast gue lagi? Ya gue mau. Ya gue kan kalau di podcast lo kan cadangan doang buat ng ngangkat lo lagi. Nih gue tahu ya, lu biasa nih tayangin gue. Kalau yang sebelumnya agak jeblok, lu masukin gue dia naik lagi. Ya bagus dong. Ya lu bantu temen dong. Kenapa gak suka gitu? Ya kan udah berapa kali gue bantu lo Ah gak, lu juga ada maunya lo Mana ada? Apa terakhir kali lu bokuin lo? Apa? Kalau bukan buat promoin ya, kan anak kan gua lo? Gua ngomong kan itu barometer. Lo tuh barometer master. Iya berarti kan gue bantu lo juga. Ya tapi kan ya... Hah? hitungan, nggak hitungan. Gue nggak pernah mau minta uh, dari lo hasil gue nggak. Nggak lo bawa anak lo ke situ. Nggak ya, nggak hitungan. Suruh promoin anak lo. Lo mau dibayar emang kalau gue datang? Ya, Berapa sih kalau bayar ke podcast? Mahal. Berapa? Iya nggak sanggup lu kejorai, kejual, Yaudah, lo kejuorai kejual. Ya udah kalau nggak sanggup ya alhamdulillah. Ya kalau sanggup kan ini gue bayar nah, ya. Kalau ya. bahas... gak sanggup. Gue mau bahas tentang ini yang belum dibahas. Apa? Lu ngapain bikin podcast? Gitu loh. Acara TV lu udah Jadi Gini, gua Gak usah pakai alasan. Gini, gue kenapa bikin podcast? Gue diomelin sama Ruben jujur. Apa? Ruben, Ruben bapak lu? Iya, Ruben kan yang bikin ini gue, production gue. Dia dia ngomelin gue katanya lu ngapain kolab kolab sama orang terus orangnya dapat hasil, lu nya nggak dapat apa-apa. Kata dia, gue kemana kemana kemana. Lu tanya aja, nih gue telepon dia. Telepon Ruben. Nih, gue telepon kan sampai, di, sampai dia nggak ngaku sih, uh rontok rambutnya, liatin aja. Udah gua, mulai rontok kan? tuh udah ya? mulai, udah mulai tua saya, kayaknya pikiran deh. Tunggu nomornya jangan kasih lihat. Oh, iya betul. Gak diangkat sama Ruben. Diangkat orang acara dangdutnya dia kan lagi di drop. Eh, nah, di drop. Heeh. Mm -mm. Nah kan dia lagi nggak ada kerjaan nih, suka di pojokan, mikir, bingung. <laughs> gitu. Hingga <laughs> <laughs> diangkat lagi? Gak diangkat sama Ruben. Udah ya gitu sebenarnya ceritanya tuh gitu. Terbenerin dulu ntar ya diangkat. Kenapa dimatiin di, sih heran deh? Dibiarin aja. Biarin aja. aja nanti kan kalau diangkat kita ngobrol Gak, lu ya, terus ngapain? Ya gitu. Ngapain? Jadi dibilang ayo dong kak, lu tuh harus orang juga datang ke tempat lu hmm. gitu. Nggak sebelum podcast tuh udah bikin sama bintang tamu-bintang tamu ngobrol di lu punya butik apa bedanya? Beda kalau itu kan gue temanya uh, salon Igun. igon. Ah. Gue ngelakuin makeover apa gitu. Terus Gula. lu bikin podcast ini bangga? bangga sekarang uh, podcast gue bagus bagus, bagus trending yang nonton banyak alhamdulillah jadi gue jadi ada semangat sebenarnya gue jujur malu ya hmm. gue ini bukan sosok penanya I'm not a leader in a house you know hmm. gue tuh ngasih selalu kayak icebreaker Betul. apa sih yang ngasih yeah, gitu yeah, yeah, jadi gue itu kalau di TV ya, ya lo perhatiin deh nggak ada tuh gue acara TV yang ya gue as a, uh, lu nggak ngelit gue nggak ngelit yeah. jadi pas awal gue mau podcast gue sebenarnya ada sedikit kekhawatiran gitu bisa nggak sih gue uh, ngelit uh, sebuah acara podcast ternyata gitu. bagus ternyata ya karena gue berusaha untuk jadi diri gue sendiri master ya, tapi gue seneng loh makin banyak orang bikin podcast gini gue seneng loh iya Rapinya gue jalan. kenapa namanya gue kasih Pak Gun ya, karena, kenapa Pak Gun namanya iya karena gue nih maksud gue mami madam apa segala macam gue gue mau balik ke Pak Gun mau balik Yeah. berarti sempat miring dulu Enggak miring lalu nah, oh, yeah. mau balik kan berarti ya yeah, itu kan miring. panggilan orang panggilan orang jadi sekarang lu bener-bener pak Agun iya sekarang tadi lu lihat di syuting OTD mereka Semoga udah gak manggil mami pak kan Agun. sekarang manggil Pak Agun berarti kan gua memberikan good influence eh, betul tapi apa yang lu mau dapetin dari sini bro mana dari podcastnya apa yang lu mau dapetin duit iya pokoknya tiap nah. Rabu malam kan gua kosong nah. ya gua syuting aja gini lu syuting podcast iya buat ini gaji-gaji mereka mereka oh, kan oh, butuh gaji yes. di sini tuh boleh ngerokok dia nggak ng ada ng 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 nggak gue nggak bisa ngelarang lu lu nanya gak sama gue eh gue boleh ngerokok nggak ada nggak lo nanya ini Enggak. ya gue mau usir lu nggak ada bintang kamu gue juga repot ya gue kan nanya baik-baik gue disini... Ya udah telat lu udah berapa kali isepan sampai <tun> ke muka gue emang gue nggak ngerasa ya, ya tapi karena lu itu master podcast ya pakai gue tanya baik-baik udah telat mau ngapain lu nanya baik-baik udah telat Ya, karena orang nanya baik-baik heran. Udah deh ah, lu telat. Udah, gue males. -in. Eh Siapa itu? Ah, siapa itu? Siapa? Uh. <laughs> Bro. Eh, hey, ada, ada Om, <laughs> Oma, Oma. Oi. Lu jujur sama gua. Nih, 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 itu. Lu dengerin ya, lu jujur sama gua. Lu ngomong sama gua, gua harus bikin podcast karena lu sebel gara-gara gue sering ada di tempat orang kan? Ya kan, gua ada di tempat master, ada di tempat mana, di tempat mana. Kenapa gua gak punya tempat sendiri, bener nggak? Nah. Lo ngomong jujur, jangan, jangan lo takut jawab. Gak pertanyaannya apa? Gue bingung. Pertanyaannya apa? Ngapain lo bikin podcast? Ngapain gua bikin podcast, Oma? Ngapain bikin podcast? Lalu punya YouTube mau ngapain? Mau ke salon lagi, salon lagi? Ngapain dari zaman SMP salon? Lu salon. dari SMP lu nyalon? Udah dari SMP? lu lu gini deh, resepe, Gun. Ya kan awalnya kerimbat dulu. Oke. <tik> semuanya rambut blow, blow Berubah, lu berubah. Mau kawin juga lo. Nah, lu kawin sanggulan lo me tinggi banget. Gua enggak pape. <tik> <tik> Aku nah, disuruh bini gue. Kenapa namanya Pak Gun? Kenapa namanya Pak Gun, Oma? Kalau gua repot, entar. Oma, tapi gua pakai ini, Oma, tapi gua malu lo, Oma. Apa? Lagi podcast, masa ada suara motor lewat, Oma? di Astagfirullahaladzim, <stuh> sembarangan. Oma senang gak hari ini ada Master Dedi. dong, eh, Master. Eh, hey, Ben udah gua teleponin lo itu Ben, tapi kayaknya nanti telepon lagi. Aja ya, di situ dong. Oh iya betul iya 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 Oke nih buat penonton ya podcast Igun langsung. Enggak lo, lo podcast lo suruh ke suruh ke gue, Hah? ke podcast lo suruh ke gue karena kan gue kalau manggil dengerin diam. Gue kalau manggil penggemar gue ini happy people. Oke okay, happy people subscribe. Ruben Onsu apa smart people? Kan tempat gue smart people. Lo apa? Smart people. Kayaknya banyak yang nggak smart juga nonton dah. Iya yeah, tapi kan ngerasa smart. Oh iya udah sabar ya. Ini mau say goodbye nggak? Dah. Thank you, Bang. Dah, Mak. Dah. Dia banyak berjasa lu buat gue lo. Gue enggak. Mana ya, lu juga... gua ya, iya lu juga. Gue di sini enggak Iya, iya, iya juga. Gue di sini ngapain gue? Ya, tapi kalau bukan karena dia mungkin gue enggak bisa buat ini juga. Dari mana? Ya karena gue malas-malas. Lu kan gini gara-gara lu datang ke podcast gue. Kenapa jadi yang berjasa? Eh, Ruben? enggak ya, gue jujur gue kenapa gua... yang berjasa jadi Ruben? Lu jelas-jelas bikin podcast. Lu ketik podcast di YouTube juga sekarang core gue lo lu, lu ketik eh. podcast di handphone lo eh, nih, di eh, Apple eh. nih, nomor satu keluarnya gue. Heh, Dedi. Kenapa jadi Ntar gue? Kenapa jadi jadi Ruben yang berjasa? Gue di Taman Makan Pahlawan lo ya. Biar orang tahu lo pahlawan ya, ya mau. enggak, tapi lo kenapa iya. Lu kenapa jadi berterima kasih? Gua tutup jalan Kalibata buat ngubur lo mau. Gue? Iya. Lo belajar podcast aja sama gue, lo tau podcast di hidup lo Tahu podcast juga dari gua kok. Nyokap lo ya tahu podcast dari gua kok. Nyokap gua enggak nonton podcast. Siapa bilang enggak nonton? Oh, iya nonton. Gua kirimin linknya tiap hari. Oh ya udah ya. Yaudah closing dulu jangan marah. Makasih gitu menang. sama gua. Ya, makasih. Makasih e -e, biar mati banyak yang nganter, biar sehat, panjang umur, serta mulia ya. Sehat, sehat gua doain lu tetap sehat, sehat, sehat aja. Ya. ya, motor lagi. Udah closing aja yuk. Motor lagi, motor closing lagi. Ya. Okay. Apa nih closingnya? Oke, okay, closingnya itu coba lo lajarin gua closing gimana. Ya kan beda closing gua sama closing lu mah. Ya udah 5 4 3 2 1. Ya <oposic> ah, Allah. Ya Allah, dipakai. Ya Allah, dipakai apa? Sih? Ya Allah lu mah, ya Allah lu mah. Ya lu mah, mah bikin malu. Oke kita udahan dulu ya. Nah, Oke, ya, ya, ya. see you the next episode Masih ya tetap Pak good. Podcast. Masih. Bye bye, thank you master. Jato. Aduh bikin malu gue deh ini. Jato, lu ini gimana sih ngelemnya tuh? Nyetrum, <laughs> nyetrum lama-lama. Nyetrum.